Hai guys, tengah buat kuih raya aku tu. So ni ha, dia nak buat cupcake marble pandan butterscotch. Oh my, nama panjang. So untuk resepi kali ni ha, resepi last minute. So kalau tiba-tiba yang bawa khabar, weh dia nak pergi mahkau ni ha. Tentu lah pula kuih dah habis. Kau buat ni ha, senang. Nak membuat yang tak payah, campak-campak yo siap. Macam tadi dia butan butter gula, masuk antolo, lepas tu topong, lepas tu gegaun sebati. Lepas tu macam ada masa pula nak dia pembagian ke bagian dua. Macam mana dia bagi dua sebab dia nak buat marble kan kau bahan tadi. Yang sebelah tu kau jangan ngusik, biar ada centong. Lagi satu ni kau mix lah, mau pandan flavor. Lepas tu gegaun sebati, lepas tu kau masuk dalam piping bag. Lepas tu kau pipe kat dalam eh. Resepi ni dapat 6 biji cupcake. Boleh lah nak dia nak tambahan makanan. Macam dia ni hanya nak dapat 8 sebab dia bancuh pun sikit buat nak menamakan dan seorang yo. Tapi kalau member kau nak datang tu kau bancuh lah kali 2. Dapat lah 8 kau double eh kau. Sudah dikobahan marble tadi ada solang soli lah. Hijau putih lepas tu kau hontak kan sebab butter cake ni dia pocket kan. Lepas tu kau masuk kan bakar guna air fryer. Tak ada oven pun tak apa, air fryer pun boleh. So air fryer ni peralatan paling wajib untuk ada ke setiap rumah. Macam boleh buat dengan air fryer ni. Senang kau nak guna air fryer ni, macam-macam boleh buat. Lepas tu harga yang murah taklah mahal lah. Lepas tu ni dah ada waranti setahun. Ni tengah ada promotion lah, tapi boleh tekan beg kuning. Saya tahu dah siap nampak tu ada brown-brown ni. So untuk pembakaran ni dia kalau ikut dan tu dia buat 150, 10 minit. Lepas tu dia buat 180, 5 minit. So jadi ada 10 minit. So kalau nak senang bakar banyak-banyak, buat macam-macam banyak tu bakar sekali. Dah tak payah nak morning kok member kau tiba-tiba datang kan. Dapat lah rasa makan kek preference pepaneh ni. Lepas tu nak dekuan more cream and butterscotch. Lepas tu dan taburan brown sugar. Macam dia ni sekali member datang, kek mana kek? Time-time raya ni lah kau datang cik-cik. So lepas ni tak ada masalah dah. Dah ada air fryer lah, senang. So tekan beg kuning and buat ni.